Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini kita mau melakukan seasoning ya teman-teman. Kita mau seasoning itu untuk kuali kita yang kemarin saya beli itu stainless steel. Kita mau bikin dia anti lengket teman-teman. Jadi itu namanya proses seasoning. Nah, di mana proses seasoning ini tujuannya untuk semacam penyalutan atau quenching lapisan kuali itu sehingga tidak mudah lengket teman-teman. Itu kita pakai garam, air dan minyak sayur ya teman-teman. Nah, itu seperti itu. Oh ya, kita langsung ya, kita cobain, kita proses.
Ya teman-teman, sampai di sini sebenarnya sudah selesai ya proses seasoning ya, karena ini sudah ada lapisan minyaknya, minyak gorengnya itu, minyak sayurnya sudah melapisi wajan dengan sempurna. Nah cuma karena penampilannya ini agak kesannya hitam gitu ya, dekil, jadi kita akan bersihkan dengan saus tomat ya teman-teman. Nah saus tomat ini bagus banget untuk bisa membersihkan permukaannya, wajan. Jadi dia lebih apa? Lebih bersih, lebih mengkilap begitu. Karena dia bisa menghilangkan kerak-kerak. Oke, kita lanjut.